Nikita Mirzani beberapa kali syuting dengan Rizky Billar dan Haris Frieza. Mereka terlibat dalam sinetron Jodoh Wasiat Bapak 2. Maka dari itu, Nikita sedikit banyaknya tahu mengenai percintaan Haris dan Ria Ricis. Nikita langsung mengatakan kalau Haris dan Ricis telah putus. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Meski begitu, baik Haris atau Ricis tak pernah mengatakan kalau mereka berpacaran. Ricis selalu menjelaskan kalau mereka berdua sebatas sahabat dan rekan kerja. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nikita tampak nyinyir dengan kandasnya hubungan Ria Ricis dan Haris Frieza. Dia pun menyindir ingin panjat sosial alias pansos kepada sahabatnya Adi Sky tersebut. Gue mau pansos dong sama lu mantannya Ria Ricis, ucap Nikita Mirzani di Instagram Story, tanggal 27 Juni tahun 2021. Baguslah lu nggak sama Ria Ricis, aku nggak suka. Ya gitu deh, kata Nikita Mirzani melanjutkan. Haris Frieza awalnya tersenyum saat Nikita Mirzani mengarahkan kamera ke arah dirinya. Namun senyum itu sirna seiring ucapan sang nyai soal hubungannya dengan Ria Ricis. Ya, dia udah putuskan sama Ria Ricis. Gue suka, sambung Nikita Mirzani. Sebelumnya Nikita pernah dikabarkan marah dengan Ria Ricis. Saat itu Nikita pernah ingin syuting dengan YouTuber berhijab. Namun si YouTuber malah membatalkannya. Ocehan Nikita Mirzani langsung diunggah akun @gosipyulidofficial. Nyai waktu itu pernah dikecewain sama Ricis gara-gara gagal syuting batalin sepihak, tulis netizen. Namun beberapa waktu lalu Nikita Mirzani sempat menyindir YouTuber berhijab. Kala itu, Nikita kasihan dengan tim kru karena si YouTuber membatalkan syuting saat hujan. Kru sudah pada sampai, kita semua juga capek, telat karena cuaca di Tebet hujan besar plus jalanan ke rumah lo itu macet nih asteriste. Setidaknya lu punya hati sama kru yang sudah siapin semua untuk syuting, tulis Nikita Mirzani, Kamis, tanggal 3 September tahun 20. Lu pikir lu artis? Lu pikir gue bisa berhentiin hujan apa? Nggak usah pikirin guenya tapi kru dan lain-lainnya gimana? Nggak ada akhlak lu emang. Curiga gue nih udah nggak perawan. Pasti lo baca ini story gue karena tadi elo kepo juga kan sama story gue. Elo ban asterisat, ungkap Nikita Mirzani diduga menyindir Ria Ricis.